Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sebelum mengawali aktivitas Anda hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tim SAR memasang jaring di Sungai Malato sebagai upaya menemukan korban kecelakaan mobil di Kabupaten Tanah Toraja. Solar masih juga langka, kendaraan yang mengantri di SPBU di Kota Parepare menjadi pemandangan sehari-hari. Sejumlah calon jemaah haji di Kabupaten Pinrang menarik setoran awal ongkos haji karena lelah menunggu antrian hingga puluhan tahun. Kita ke informasi pertama. 3 rumah di Kabupaten Maros hangus terbakar. Angin kencang membuat api cepat membesar. Suara ledakan terdengar dalam kebakaran 3 unit rumah di Kecamatan Turikale pada Kamis siang kemarin. Diduga ledakan berasal dari ledakan kompor gas. Angin kencang membuat api cepat membesar hingga membakar habis 3 rumah warga dalam waktu singkat. Warga sekitar lokasi kebakaran panik. Dibutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan api. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari sebelah, Pak. Dari belakang. Baru menyebar ke sini. Apa yang dengar pertama kali yang kita dengar? Ada suara... Suara perempuan. Ya, anaknya, Pak. Teriak, ya? Suara teriak. Tanya apa yang terbakar, Pak, di sebelah? Saya nggak tahu juga. Secara alam cuma di sebelah ada press bank kompor. Ada di situ. Ada ledakan kita dengar sebelumnya? Ada ledakan, nggak ada. Ada, ya? Ada, cuma kan... Suaranya juga agak samar karena angin lebih cepat daripada suara api tuh. Oh, kencang anginnya, Pak. Kencang. Pak, kira-kira ditaksir berapa kerugian tadi, Pak? Sekitar ratusan juta, Pak. Enggak sampai miliar, Kak. 1 miliar lebih lah, 1,5 lah. Masih ada 3 rumah, tapi ada yang terdampak juga. Belum sementara untuk dicek berapa yang terdampak. Oh, total ada 3 rumah ya, Pak, ya? Iya. Pak, penyebabnya apa sih, Pak? Sampai saat ini kita belum menerima informasi bahwa penyebab kebakaran itu adalah ini. Jadi kita belum tahu apa penyebabnya. Bapak, berapa pemadam, Pak, yang dikerahkan, Pak? Kami mengerahkan 8 unit, 6 unit dari Mako, 2 unit dari sektor Kecamatan Bantimurun dengan sektor Bontua. Berapa lama, Pak, bisa dipadamkan? Saya lihat sih karena kejadiannya kurang jam 10 lewat, sampai saat ini kurang lebih 2 jam, Pak. Memasuki hari keempat, pencarian korban kecelakaan mobil di Sungai Matalo, Kabupaten Tanah Toraja masih berlanjut. Kali ini, petugas memasang jaring di sungai dengan harapan korban bisa segera ditemukan. Korban kecelakaan di Sungai Malato, Kecamatan Gandasil, Kabupaten Tanah Toraja belum ditemukan. Tim SAR gabungan akhirnya memasang jaring di sungai dalam pencarian korban di hari keempat. Jaring sungai dipasang di sekitar desa Depana, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang. Petugas berharap korban bisa ditemukan dengan dipasangnya jaring di sungai. Meski begitu, pemasangan jaring tidaklah mudah karena debit air yang naik disertai derasnya aliran sungai. Selain memasang jaring, petugas juga menyelam dan menyusuri kedua sisi sungai. Sejumlah lokasi menjadi titik fokus pencarian korban. Tim SAR gabungan hari keempat melaksanakan dan melakukan segala upaya dan berusaha melakukan penyisiran di Desa Panak. Dan tim yang ada di posko membuat satu jaring atau pukat untuk membackup bila mana hujan yang turun semalam dan hingga hari ini bisa jenazah tersangkut di jaring. Titik nol dari jatuhnya mobil akan disisir kembali sehingga jaring dipasang berusaha untuk bisa membackup tim yang ada di atas. Korban kecelakaan mobil bernama Amata Bitikaya, pria 61 tahun. Ia merupakan satu dari 7 penumpang mobil yang terjun ke sungai pada 20 Maret yang lalu.
Saat itu mobil yang ditumpanginya dalam perjalanan dari Makassar menuju Rantepau, ibu kota Kabupaten Toraja Utara. Namun, sopir juga mengantuk hingga mobilnya terjun ke Sungai Matalo pada Minggu dini hari. 5 orang selamat, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia. Kini tinggal Amata Binti Kaka yang belum ditemukan. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Masyarakat banyak menilai harga minyak goreng kemasan terlalu tinggi. Akibatnya, warga yang biasanya menggunakan minyak goreng kemasan beralih menggunakan minyak goreng curah yang lebih murah. Meski saat ini minyak goreng kemasan sudah bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba, namun warga enggan membeli karena harganya yang cukup mahal. Hal ini terlihat di pasar tradisional Cekeng dan pasar sentra Bulukumba. Harga minyak goreng kemasan 2 liter dijual seharga Rp60.000 hingga Rp62.000. Salah satu agen minyak goreng di pasar sentra mengaku meski stok sudah aman, namun tetap saja pihaknya membatasi pembelian, yakni maksimal 5 liter per orang. Hal ini karena stok yang dimiliki tidak bisa mencukupi permintaan warga yang tinggi pasca harga head minyak goreng kemasan dicabut pemerintah. Minyak jadi langka, kemasan pun langka. Makanya masyarakat larinya ke curah semua. Oh gitu, Dik. Sejak jam berapa kita di melayani? Setengah malam subuh. Nah, ini setiap hari ini, Bu. Setiap kali datang minyak. Setiap kali datang minyak, Dik. Itu jatah kita berapa room? Yang lalu-lalu cuma 24 room. 24 room. Sekarang sudah 48 room, cuma disuruh satu kali satu minggu kalau dapat. Ya saya terapkan di sisi menterian karena masyarakat juga susah diatur untuk mau antri. Disuruh antri dalam nyacaka sudah mau antri supaya dia mereka bisa teratur. Itu karena saya kewalahan kalau tidak kasih begitu. Di Kabupaten Bulukumba, harga minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000 per liter di tingkat agen. Namun harganya juga naik di tingkat pengecer yakni Rp22.000 per liter. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sejumlah berita kriminal terjadi dalam sepekan terakhir, mulai dari tawuran yang dipicu penculikan istri, pencurian mobil untuk bayar utang judi, hingga penyelundupan rokok ilegal dengan kerugian negara Rp900 juta. Kami akan hadirkan kembali dalam Kilas Makassar Sepekan. Polisi membubarkan tawuran 2 kelompok warga di Kota Makassar. Pelaku tawuran yang melarikan diri di Jalan Sabutung, Kecamatan Ujung Tanah. Polisi menemukan seorang wanita yang diduga menjadi korban sandera, salah satu kelompok yang bertikai. Ia merupakan istri dari warga Jalan Sabutung. Penyandaran istri warga ini diduga menjadi pemicu tawuran antar warga. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dari lokasi kejadian. Penjagaan pun dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Polisi membubarkan tawuran antar warga Bulo Gading dan Somba Opu di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan tembakan peringatan. 2 warga yang diduga pelaku tawuran ditangkap. Akibat tawuran ini, seorang warga menjadi korban tebasan parang hingga jari tangannya putus dan kakinya terkena sabetan parang. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Polisi mengumpulkan sisa tawuran seperti busur, anak panah hingga parang. Polisi masih mencari pelaku yang menebas jari korban. Seorang karyawan tempat pencucian mobil menjadi pelaku pencurian kendaraan di tempat kerjanya. Pria 37 tahun mengambil mobil salah satu pelanggan dengan alasan menghalangi kendaraan lain yang masuk. Akhirnya mobil senilai 500 juta dibawa kabur pelaku. Polisi kemudian menangkap pelaku di sebuah kamar di hotel kawasan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Meski berusaha kabur, usaha pelaku gagal. Pelaku mengaku menggadaikan mobil dengan harga Rp5 juta ke temannya di Kabupaten Goa. Motif pelaku mencuri dan menggadaikan mobil untuk membayar utang judi daring.
5 pasang muda-mudi terjaring razia petugas Satpol PP di sejumlah indekos dan tempat penginapan di kota Bulukumba. Mereka tak berkutik karena tak bisa menunjukkan bukti pernikahan resmi. Bahkan salah satu yang terjaring razia adalah mantan anggota Satpol PP. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dijemput orang tua mereka masing-masing. Razia pekat masyarakat terus digencarkan jelang bulan Ramadan. Penyelundupan jutaan batang rokok ilegal ke wilayah Sulawesi digagalkan Bea Cukai Makassar. Ratusan dus berisi rokok ilegal dari luar negeri dibawa dari Jakarta melalui jalur laut menuju Sulawesi. Seorang pria 41 tahun menjadi tersangka atas kasus ini. Dari hasil penemuan, potensi kerugian negara bisa mencapai 915,1 juta rupiah. Petugas pun terus mengembangkan penyelundupan rokok ilegal asal Cina ini. Artinya ada hak negara. Tim Liputan melaporkan.